akan lebih semarak dengan hadirnya Hyun Bin, artis Korea Selatan yang juga idola para remaja putri di tanah air. Hari ini, saudara, Hyun Bin ikut dalam demo militer di Brigif 2 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan rencananya artis yang telah menjalani wajib militer di Korea Selatan ini juga akan menyanyi menari dalam rangkaian HUT TNI Angkatan Laut. Artis Korea Selatan Hyun Bin kemarin turut serta dalam upacara peringatan HUT TNI ke-66 di Cilangkap, Jakarta Timur. Kehadirannya sebagai Duta Industri Pertahanan Korea Selatan jelas menambah semarak upacara militer yang rutin digelar setiap tahun itu. Bagaimana tidak, media dan para penggemar artis film Secret Garden ini langsung memburu sang idola dalam setiap kesempatan. Hyun Bin pun harus dikawal sejumlah personil TNI. Rencananya hari ini Hyun Bin masih akan ikut dalam demo militer di Markas Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Ia juga akan menyanyi di panggung hiburan dalam rangkaian peringatan HUT TNI. Hyun Bin menjadi sorotan media sejak kedatangannya Selasa lalu di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu, para penggemarnya dengan setia menanti demi melihat langsung sang artis idola. Rencananya peserta wajib militer di Korsel ini akan berada di Indonesia hingga 7 Oktober. Artis dan penyanyi berusia 29 tahun ini juga diutus negaranya untuk mensukseskan kerjasama jual beli perlengkapan militer antara Indonesia dan Korea Selatan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Dan demikian seluruh rangkaian Liputan 6 siang edisi kali ini, saudara. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang ini.